Hari ini kita akan menyimak cerita yang berjudul Lautkah Ini? Setelah mendengar cerita, teman-teman nanti mencoba ya untuk menceritakan kembali kisah tersebut. Kisah perjalanan siklus air ini sangat menarik loh. Kita jadi tahu kemana saja perginya air hujan. Yang menarik di episode ini adalah kita akan diberitahu cara menjaga siklus air. Misalnya dengan menjaga pepohonan dan tidak membuang sampah sembarangan. Oh iya, kita juga akan belajar perkalian dengan menggunakan ember dan air hujan. Nah teman-teman, mari kita saksikan video berikut ini bersama-sama. Aira, Aura. Kalian jawab dengan jujur. Siapa yang tadi tidak mematikan keran air? Kami, Bu. Kalian tahu nggak, banyak teman-teman kalian yang sering kesulitan air. Kalian tuh harus bersyukur dengan tidak membuang air dengan percuma, ya? Maaf, Bu. Nah, sekarang Ibu maafkan, tapi jangan diulangi lagi ya. Baik, Bu. Nah, sekarang ayo kita sapa teman-teman kalian yang ada di rumah. Halo teman-teman, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kami, Aira dan Aura. Maaf ya teman-teman, tadi kami lupa mematikan keran airnya. Iya, maaf ya teman-teman. Teman-teman pasti udah maafin kalian kok. Hari ini kita akan belajar bersama. Tapi kali ini kita tidak ditemani oleh Pak Banyu. Betul teman-teman, hari ini kita ditemani oleh Ibu. Selamat pagi adik-adik sekalian. Selamat pagi juga ayah dan bunda di rumah. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya. Hari ini kita akan belajar apa, Bu? Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara yang baik untuk menjaga siklus air. Tapi sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna buat kita. Ayo kita berdoa teman-teman. Nah, selesai. Oh iya, Ibu lupa ya. Sekarang hari apa dan tanggal berapa ya? Apa kalian tahu? Sepertinya Ibu lupa, teman-teman. Ayo teman-teman, kita bantu Ibu. Coba kalian lihat kalender di rumah. Kita sama-sama kasih tahu Ibu sekarang hari apa dan tanggal berapa. Siap? 1, 2, 3. Hari Jumat tanggal 26 Februari 2021. Oh iya, sekarang adalah hari Jumat tanggal 26 Februari 2021. Terima kasih adik-adik, terima kasih juga Aura dan Aira. Nah sekarang Ibu mau kasih tahu kalian tentang cara menjaga siklus air. Cara yang baik untuk menjaga siklus air itu apa aja, Bu? Untuk menjaga kelancaran siklus air, kita bisa melakukan beberapa hal. Misalnya, menghemat air, gunakan air seperlunya saja, jangan boros. Lalu apa lagi, Bu? Kemudian, tidak mengotori sungai dan parit dengan membuang sampah pada tempatnya. Lalu, kita juga dapat menjaga kelancaran siklus air dengan menjaga kelestarian pohon. Alangkah baiknya kalau kita bisa menanam pohon, tapi kalau tidak bisa, kita masih dapat melakukan hal lain, yaitu dengan tidak merusak tanaman, tapi dengan cara merawatnya baik-baik. Atau bisa juga dengan tidak mengotori pantai dan laut. Jangan buang sampah sembarangan ya, Bu. Betul. Jadi begitu, teman-teman. Nah, sekarang Ibu tanya, kenapa kita harus menjaga kelancaran siklus air? Kenapa ya? Menurut kalian, kenapa teman-teman? Kenapa kita harus menjaga kelancaran siklus air ya? Jadi, kenapa, Bu? Iya, kenapa?
kenapa kita harus menjaga kelancaran siklus air? Kita harus selalu menjaga kelancaran siklus air karena manusia, hewan, dan tumbuhan selalu membutuhkan air. Kalau kelancaran siklus air tidak kita jaga, maka akibatnya bisa sangat buruk bagi seluruh makhluk hidup di bumi. Oh, jadi begitu teman-teman. Nah, sekarang kita baca cerita dulu ya. Baik, Bu. Siapa giliran baca pertama? Aku atau Aira? Kali ini Ibu yang bacakan ya. Kalian simak baik-baik ya. Ayo kita simak teman-teman. Lautkah ini? Aira dan Aura akan jatuh ke bumi. Wah, cerita ini tentang kita, Aura. Iya, di cerita ini kita jadi awan. Iya, Aura, kita awan. Kemana mereka akan pergi? Ke laut lagi. Laut itu luas sekali. Wah, kita berubah wujud, Aira. Iya, kita berubah jadi air hujan. Aduh, keras. Lautkah ini? Bukan. Itu daun padi. Laut itu luas sekali. Aira mengajak Aura turun ke bawah. Ih, kotor. Lautkah ini? Bukan. Ini lumpur. Laut itu luas sekali. Aira mengajak Aura mengalir. Wah, ramainya. Lautkah ini? Bukan. Ini kolam ikan. Laut itu luas sekali. Aira dan Aura mengalir lagi. Wah, gelap di sini. Lautkah ini? Bukan. Ini pasti parit. Bukan. Ini parit. Laut itu luas sekali. Aira dan Aura terus mengalir. Kamu benar, Aira. Deras sekali arusnya. Lautkah ini? Bukan. Ini sungai. Laut itu luas sekali. Aira dan Aura melanjutkan mengalir. Di sini hangat. Lautkah ini? Ini muara. Dan kita hampir sampai. Laut itu luas sekali. Aura dan Aira melanjutkan mengalir lagi. Sekarang kita pasti ada di sungai. Betul, kita mengalir, Aura. Aira dan Aura merasa kepanasan. Mengapa mereka kepanasan? Sinar matahari telah membakar tubuh mereka. Badan mereka semakin lama semakin mengecil. Aira dan Aura berubah menjadi uap. Mereka akan terbang kembali ke awan. Aira dan Aura terbang bersama uap air lainnya. Mereka sangat senang. Sekarang kita menguap, Aura. Iya, kita jadi awan lagi. Tahukah kamu apa itu siklus air? Siklus air adalah rangkaian perpindahan air dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Air yang ada di sungai, danau, dan laut menguap karena sinar matahari. Air yang menguap kemudian naik ke langit. Di langit, air menjadi awan dan akhirnya turun lagi ke bumi dalam bentuk hujan dan salju. Kemudian, air itu mencari jalannya sendiri untuk kembali ke laut. Begitu seterusnya, proses itulah yang disebut siklus air. Ceritanya bagus, Bu. Buku ini bercerita tentang apa ya? Bercerita tentang perjalanan siklus air, Bu. Betul sekali. Sekarang gantian dong, Bu. Aku mau baca juga. Aku juga mau baca, Bu. Iya, tapi kalian bukan baca cerita ini ya. Lalu baca apa, Bu? Coba baca ini. Puisi? Wah, menyenangkan sekali. Ada berapa bait dalam puisi ini? Ada 4 bait, Bu. Kalian baca bergantian ya. Aira 2 bait pertama dan Aura 2 bait selanjutnya. Baik, Bu. Aira dan Aura bacanya dengan intonasi yang baik dan penuh ekspresi ya. Siklus air.
memberi hidup, hidup bagi hewan dan tumbuhan, juga hidup untuk manusia. Kita jaga siklus air, menghemat air untuk menjaganya, tidak membuang sampah ke sungai dan parit. Kita jaga siklus air, menjaga pohon-pohon tetap lestari, tidak mengotori pantai dan laut. Siklus air harus terus berlanjut, berlanjut untuk bumi dan semua makhluk hidup. Siklus air harus terjaga. Kita belajar apa lagi, Bu? Ibu sudah siapkan kertas dan alat tulis untuk kalian menulis. Teman-teman, ayo siapkan kertas dan alat tulis kalian. Jawab pertanyaan Ibu ya. Baik, Bu. Teman-teman di rumah juga jawab ya. Dua perjalanan siklus air apa saja yang kamu ketahui? Pertanyaan berikutnya, Bu. Dua cara apa yang dapat kamu lakukan untuk menjaga siklus air? Sudah, Bu. Coba Ibu lihat. Wah, anak kembar Ibu ini memang kompak ya. Jawaban kalian persis sama. Padahal nggak ada yang nyontek loh. Kalian cari sama-sama ya. Lalu baca keras-keras kata yang kalian temukan. Baik, Bu. Ayo kita cari, teman-teman. Yuk kita baca. Bagus. Sekarang ayo kita jalan-jalan. Hore! Ibu, aku tahu kalau air hujan yang turun ke bumi akan masuk ke parit atau sungai, Ibu. Selanjutnya apa, Aura? Kemudian di sungai akan mengalir ke laut. Lalu? Lalu siklus itu berulang tidak habis-habisnya, Bu. Pintar sekali kalian. Yuk, kita lanjut jalan-jalan lagi. Yuk, ayo. Sambil istirahat, kita belajar yuk. Kapur ada di tas siapa ya? Kalian perhatikan ini ya. Teman-teman di rumah juga perhatikan ya. Dari kedua bilangan ini, menurut kalian bilangan mana yang perlu dibulatkan? 21, Bu. Dibulatkan menjadi 20. Bagus. Dengan membulatkan bilangan 21 menjadi 20, maka membuat perkiraan jawaban dari pertanyaan ini jadi lebih mudah. 20 dikali 4 sama dengan? Sama dengan 80, Bu. Bagus. Sekarang Ibu akan beri kalian masing-masing satu pertanyaan ya. Aira, jawab pertanyaan nomor 1 ini. 18 dikali 3 sama dengan? Aura, jawab yang nomor 2 ya. 26 dikali 2 sama dengan? Tunggu dulu. Kalian harus tentukan dulu bilangan mana yang harus dibulatkan. Aku yang mana ya? Aku juga yang mana ya? Oh, aku tahu. Bilangan yang mana, Aira? Aku akan membulatkan bilangan 18 menjadi 20. Kalau kamu, Aura? Aku akan membulatkan bilangan 26 jadi 25. Coba kalian cari jawabannya.
Bagus, Aira. Jawaban perkiraan kamu lebih besar atau lebih kecil dari jawaban sebenarnya? Lebih besar, Bu. Kalau kamu, Aura? Lebih kecil, Bu. Dari mana kalian tahu? Karena aku membulatkan ke bilangan yang lebih besar. Sedangkan aku membulatkan ke bilangan yang lebih kecil. Memang hebat ya anak-anak ibu. Ya udah, kalau gitu kita jalan lagi ya. Ayo teman-teman, yuk kita hapus tulisannya pakai penghapus di tas kamu, Aura. Sebentar. Tidak perlu. Aspal ini nanti akan bersih dengan sendirinya. Tulisan ini nanti juga akan tersapu oleh hujan. Oh iya ya. Tapi niat kalian itu bagus juga ya. Ibu bangga sekali dengan kalian. Menjelaskan sebuah trik atau cara dalam menjawab soal perkalian. Trik apa itu, Bu? Kalian simak ya. Ayo kita simak, teman-teman. Untuk pekerjaan sekolah, siswa di kelas Dimas akan membuat poster siklus air. Setiap siswa akan menggunakan 3 pensil warna. Dan ada 32 siswa di dalam kelas. Berapa banyak pensil warna yang harus disediakan oleh ibu guru? Berarti 32 kali 3 ya, Bu? Betul. Tapi 32 itu bilangan yang cukup besar, Bu. Iya, Bu. Cukup sulit kalau soal itu langsung dicari jawabannya. Nah, ini trik ya Ibu maksud. Bilangan 32 bisa dibagi menjadi bilangan 10, 10, 10, dan 2. Jadi, kita bisa melakukan perkalian yang sederhana seperti ini. Buat perkalian 10 kali 3 sebanyak 3 kali dengan 2 kali 3. Hasilnya baru kita jumlahkan. Hasil dari 32 kali 3 adalah 96. Maka ibu guru harus menyediakan 96 pensil warna. Aku mengerti, Bu. Aku juga mengerti, Bu. Adik-adik di rumah bagaimana? Mengerti juga kan? Pasti mengerti, Bu. Betul kan, teman-teman? Hebat. Lihat itu, menurut kalian air apa yang tertampung di dalam kelima ember ini? Sepertinya air hujan, Bu. Nah, kebetulan ibu memang ingin memberi kalian soal latihan yang berhubungan dengan air loh. Kalian siap? Kami siap, Bu. Teman-teman, ayo kita berlatih. Kalau setiap ember berisi 28 liter air, maka berapa banyak air yang ditampung oleh ember-ember itu? Berarti 28 kali 5 ya, Bu. Jika bilangannya ibu balik menjadi 5 kali 28, apakah hasil yang diperoleh akan sama? Akan sama, Bu. Aira benar, Bu. Hasilnya akan sama. Kenapa demikian? Bilangan perkalian meskipun dibalik hasilnya akan tetap sama, Bu. Iya, Bu. Namanya sifat komutatif. Betul sekali. Sekarang coba kalian jawab pertanyaan tadi di tembok ini ya. Masing-masing harus dengan cara yang berbeda. Aku dengan cara penjumlahan berulang. Kalau begitu aku dengan membagi bilangan. Ayo teman-teman, kalian juga ikut menjawab ya. Kalian boleh pilih mau pakai cara yang mana. Ayo dimulai. Ayo. Hebat, pintar sekali kalian. Selamat pagi, jumpa lagi dengan Nani. Ini hari Jumat ya teman-teman. Itu artinya proyek akhir minggu kita membuat poster siklus air. Harus sudah betul-betul dimulai.
Buat kalian yang belum menyiapkan alat atau bahannya, ayo disiapkan. Bagi kalian yang sudah punya alat atau bahan, bisa dimulai membuat gambar apa saja yang harus ada dalam poster siklus air ini. Pokoknya kalian jangan sampai tidak membuat ya teman-teman. Kemarin kita sudah sampai pada bagian kedua, yaitu awan yang penuh terisi uap air laut menjadi berat ketika sampai daratan. Lalu hujan pun turun, seperti yang sudah aku buat ini. Lihat teman-teman. Hari ini kita akan membuat bagian selanjutnya, hujan yang turun ke daratan. Sebagian terserap masuk ke dalam air, tapi sebagian besar air hujan akan masuk ke dalam parit atau sungai. Aku gambar dulu ya teman-teman. Kita beri tanda dengan nomor 3, begini. Kita masih punya waktu 2 hari kok. Besok kan hari Sabtu dan lusa hari Minggu. Nah, 2 hari itu harus kita gunakan untuk menyelesaikan poster ini. Masih ada satu bagian lagi loh, teman-teman. Kalian pasti sudah tahu kan? Betul. Air yang masuk ke parit atau sungai akan mengalir kembali ke laut. Bagian itu harus kita tandai dengan nomor 4. Tapi itu kita kerjakan besok saja ya teman-teman, oke? Jangan lupa dikerjakan loh, poster siklus air yang lengkap dan diwarnai. Jangan lupa, sampai jumpa teman-teman. Bagaimana pelajaran hari ini Aira, Aura? Menyenangkan Bu. Kalian sudah belajar apa aja? Tadi sudah belajar tentang bagaimana cara yang baik menjaga kelancaran siklus air. Menyimak cerita yang Ibu bacakan. Ceritanya tentang aku dan Aira teman-teman. Betul, tentang perjalanan siklus air. Lalu tadi juga sudah membaca 5 kata. Membuat perkiraan dengan membulatkan bilangan. Dan kita juga berlatih menjawab soal perkalian. Sebentar. Ada apa, Bu? Kalian lihat sampah-sampah itu? Kalau tertiup angin, sampah itu akan masuk ke selokan. Selain menyumbat, sampah juga akan mencemari laut. Kelancaran siklus air bisa terganggu. Ayo kita ambil Aura. Tapi tidak ada tempat sampah di dekat sini. Kalian bawa aja. Kita buang ke tempat sampah di depan rumah. Baik, Bu. Sebelum kita masuk, kalian pamit dulu sama teman-teman di rumah. Sampai jumpa teman-teman. Jangan lupa jaga kelancaran siklus air dan tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa adik-adik. Nah teman-teman di rumah, itulah kisah tentang Aira, Aura dan Ibu. Serta kegiatan mereka di hari ini. Oh iya, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan tetap di rumah saja. Dadah! Tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa!